Amin. Eh, kampret! Nasiku! Shiz! Ada apaan tuh ribut-ribut? Bilang apa kamu barusan? Lepasin! Hei, Pak Polisi! Fokas! Nasi katanya di negara, tapi nyakitin orang kecil. Ingat, Pak. Besok itu hari Pancasila. Ingat, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Heh, ngajarin pula kau ini. Udah hebat kau rupanya. Tahan. Kesempatan nih. Astaga, ibu gak apa-apa? Tolong bantu saya, Pak. Saya mau buat laporan. Saya habis dipukuli mertua saya. Baik, saya siap membantu ibu. Sekarang, tidurlah. Wih, hipnotis kah itu? Mau dibawa kemana ya sama dia? Gak sia-sia aku belajar hipnotis dari Oyakuya. Yes, ternyata abang ini polisi nyamar dong. Gak bisa nih, penipu ini emang harus dikasih pelajaran. Heh, bocil juri kemasan saset. Barusan kamu ngapain ya? Orang jelek gak diajak, jadi gak usah banyak tanya. Yang penting Meda tahu siapa anda sebenarnya. Lihat aja, sebentar lagi anda pasti menyesal. Maksud kamu? Setuju, dia emang jahat, Mei. Buktinya aja nasi aku dipijat, tapi malah aku yang dicekik. Dasar orang jahat. Maksud Mei, nih, rasain. Kok bisa? Heh, jurik Mini, lepasin gak? Boleh. Ntar ya, Mei harus munculin orang ini dulu. Nana. Ih, kok aku di sini? Pasti tadi di Polres. Mei, ini pasti kerjaan kamu kan? Tahu aja pada detektif. Ada apa ini, Mei? Biasa. Ada kawan buat nemenin napi di penjara, Pak. Bejir, apa sekali lu aku hari ini. Kasus apa dia, Dek? Dia itu udah nyamar jadi abdi negara, Pak. Mana hipnotis korban buat nyuri uang lagi? Kira-kira penjara itu bakal dipenjara berapa tahun ya?